Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Pesmania di rumah. Jumpa lagi dengan saya di channel DK4 Official. Oke, di sini saya kembali mengomentari langsung pertandingan kali ini. Dikarenakan kemarin ada kesalahan teknis, semua video yang terekam ternyata audio inputnya error semua. Jadi ini contohnya suaranya jika tidak saya mute. Nah, itu dia. Cukup sakit ke telinga itu karena terjadi error, mungkin kabel USB to USB-nya mungkin yang bukan yang bagus mungkin kemarin, padahal saya beli baru. Oke, di sini masih mengenai Situbondo PS Competition yang diadakan kemarin oleh BKCI Production bekerjasama dengan Ayah Bunda Cafe dan juga saya sebagai sponsor. Oke. Di sini Delphine menggunakan Bayern Munchen sedangkan Zevan menggunakan Real Madrid, di mana keduanya adalah pemain yang memang bisa dikatakan pro karena sering-sering banget mereka berdua podium, walaupun kadang 2 3 4 1 malah Zevan sering mendapatkan juara 1. Jadi mereka adalah keduanya pemain pro player setapal kuda. Mungkin level kita masih di bawah dari pemain-pemain kota lain yang memang trik-triknya sudah di luar nalar semua. Contohnya seperti Malang, bahkan Malang, Surabaya, Madura apalagi. Madura lebih hebat lagi, mereka mainnya cukup bagus, kayaknya kita di sini belum mampu. Lalu kota-kota lain luar kota ada Jogja, Bekasi, masih banyak lagi sejauh Indonesia yang cukup cantik mainnya. Oke, di sini masih menyusun strategi sebenarnya. Babak pertama dimulai. Bayern Munchen memakai jersey berwarna putih, Real Madrid hitam. Oke, tajam ini kali ini. Murciala common, masih common menyisir dari sisi sebelah kanan kubu Bayern Munchen ke depan langsung saja. Dapat dihentikan. Oke, Choupo-Moting gagal antisipasi bola. Luka Modric counter attack berbahaya. Berbahaya, jangan dilepas Mbappe. Mbappe memiliki speed yang di atas rata-rata. Davies. Davies, masih Davies. Oke. Dani Carvajal kali ini mencoba tipu-tipu memberikan siapa dia? Luka Modric. Umpan tarik Luka Modric terlepas ke depan langsung saja, namun dapat dihentikan. Dani Carvajal, serangan balik dari sisi sebelah kanan kubu Real Madrid. Rodrigo membawa bola. Oke, apa yang terjadi? Oh, bola keluar. Saya pikir sudah tendangan pojok. Oke, Mbappe, Tchouaméni, Mbappe, Bellingham. Vini yang dituju ternyata terjebak offside. The like air ini ke depan langsung saja. Komen umpan bantu, Murciala umpan tarik pada Komen, crossing langsung saja. Harry Kane, cukup bagus refleks dari Courtois. Rodrigo kali ini, Modric, Tchouaméni. Modric yang dituju namun terlalu tajam. Terobosan dari Real Madrid. Bellingham, Mbappe, salah dari Mbappe. Oke, Modric kali ini menyusun serangan berbahaya. Wasrowi dapat menghentikan bola. Komen ke depan langsung saja. Carvajal, Alaba bermain tiki-taka. Komen membawa bola. Murciala, Harry Kane, Tchouaméni, hati-hati serangan balik. Oke, masih Luka Modric. Luka Modric, Vinicius Junior, Bellingham, Mbappe kurang deras. Dapat dihentikan oleh pemain Bayern Munchen, Goretzka. Harry Kane berbahaya. Wah, cukup rapat pertahanan dari kedua pemain kali ini. Harry Kane, Kimmich, Murciala, Kimmich, Goretzka, Kimmich, Murciala, umpan 1-2 yang cukup cepat.
Oke, gagal serangan dari Musiala. Vini, si Vinicius Junior, berbahaya Vinicius Junior. Bellingham kali ini, salah akurasi. Salah komunikasi antara Bellingham dan Vinicius Junior. Militao. Ke belakang saja. Rodriguez. Tchouaméni. Alaba. Tchouaméni. Alaba lagi. Vini, Mbappe yang dituju. Ditahan oleh De Ligt. Namanya Mbappe diberi perintah untuk di tick marking. Komen ke depan langsung saja, berbahaya. Belum ada hasil saat ini. Rodrigo. Carvajal. Masih Rodrigo. Modric. Mbappe kali ini. Masih Mbappe. Vinicius Junior. Prit. Babak pertama telah selesai. Skor sementara masih 0-0. Untuk shot on target, shot on target masih tipis 1-0. Bellingham, Coman, Vinicius Junior, Bellingham, Mbappe dituju, Luka Modric, berbahaya, bola muntah, gol, tip shot tipis dari klien Mbappe sehingga menghasilkan skor 1-0 untuk keunggulan. Oke, berbahaya kali ini, coba moting, coba tusuk. Tusuk super jebret, saudara-saudara. Super tusuk adalah jurus yang cukup ampuh di game kali ini. Super geser, super tusuk pasti masuk. Oke, Musiala kali ini. Masih Musiala. Masrowi. Kimmich. De Ligt. Goretzka. Masrowi. Kimmich. Crossing saja. Oh, gagal. De Ligt kali ini mencoba memberikan tekanan. Kurang deras. Masih Manchester United, masih Real Madrid. Vinicius Junior diberikan pada Mbappe, berbahaya. Upamecano cukup tangguh untuk menjaga Mbappe. Luka Modric. Harry Kane. Masrowi diberikan pada Coman. Bellingham dibuang saja, saudara-saudara. Skor sementara masih 1-1. Tendangan pojok untuk Bayern Munchen. Kimmich sebagai penendang. Kurang beruntung, tendangan langsung saja. Terlalu menyamping, terlalu melebar. Masih belum membuahkan hasil. Skor masih 1-1. Eder Militao dan Iker Fajal. Rodrigo. Oke. Luka Modric. Rodrigo. Klein Mbappe. Luka Modric. Goretzka kali ini. Musiala. Rodriguez. Luka Modric. Umpan mantul ke Modric dan Vini. Mbappe. Apa yang terjadi? Tiang membantu keberuntungan dari Bayern Munchen. Buang saja ke depan. Cupu Moting. Oke, Rodrigo. Bellingham. Tekanan cukup menekan. Tekanan bertubi-tubi. Rodrigo kali ini. Bellingham. Apa yang terjadi? Itu namanya barusan super ketek. Di sini saya biasa menyamakan itu dengan super ketek. Jadi super ketek maksudnya di titik-titik ke belakang lalu kotak. Itu adalah juga termasuk jurus andalan di game ini. Jadi persentase mencetak golnya lebih besar dibandingkan kita menekan kotak. Jadi ek ke belakang langsung flashing. Di pergantian pemain, Muller masuk, Dier menggantikan De Ligt kali ini. Untuk kubu Real Madrid tampaknya belum ada pergantian pemain. Wow. Nah,
pertandingan yang cukup seru di babak penyisian. Muller, Kimmich, oke, Guerrero masuk, Militao, masih Militao, Bellingham, Kim Jae, Militao, Tchouaméni, Rodriguez, Mbappe, masih terbentur. Oke, serangan balik kali ini berbahaya. Dapat dihentikan, arus terobosan yang menuju ke Mbappe dapat dihentikan. Oke, berbahaya. Ke belakang saja, namun sapu bersih. Masih dikuasai oleh Real Madrid kali ini. Carvajal. Masih Real Madrid, berbahaya, cukup cepat. Terlepas lagi-lagi Vinicius Junior, super tusuk sepertinya. Oke, dapat dihentikan. Terlalu lama untuk melakukan super tusuk. Super tusuk. Oke, Sané. Masih Sané. Harry Kane. Oke, tajam ini. Menit 89 memasuki injury time kali ini. Skor masih 1-2 keunggulan Real Madrid. Oke, hasilnya dimenangkan oleh Zevan dengan skor 2-1. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, guys.